Apa dia kau makan? Timun. Timun. Makan aja, makan. Lemak nang. Mak. Oh, rasa apa? Enak. Enak, rasa apa? Rasa apa? Coklat. Coklat. Rasa coklat. Nah, ini ibu dari saudara kita Rian. Lelang dapat duit kok. Di rumah tro, lah tinggi ketumpuk kan lelang ini. Rumah. Iya. Ibu dari saudara kita Rian ini. Dari sini dua. Tiga dah lelang sini. Mama no be sehat. Alhamdulillah be masih dalam lindungan Allah be. Semoga dilancarkan rezekinya ini bebek kita ini termasuk wong yang ada skill boleh dibilang skill urut ini. Alhamdulillah untuk desa Lebung ini sudah ada tukang urutnya ini. Wayang lagi capek-capek, pegal-pegal ataupun yang sakit, enco, linu, silakan menghubungi bebek kami ini, bebek Rian ini. Bebek Rian ini dikaruniai anak. Berapa be anak kita be? 6. Ah, 6. Ini salah satu anak tertua dari bebek Rian ini. Umur berapa Rian? 8 tahun. Selawi. Ah, ini 25 tahun. Ini kecil badan bae ini saudara kami ini Rian ini. Mama no sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ayo bae umur sakit. Nah, mantap. Apa dia tadi? Coba ulangi. Ayo umur sakit. Rio. Masuk rumah sakit Rio? Iya. Siapa itu? Aku. Oh, baru balik dari rumah sakit Rio. Iya, lama kok. Iya. Sekarang lah kayak sehat juga. Sehat. Alhamdulillah, tetap bersyukur ya saudara kami Rian. Sakit apa kemarin masuk rumah sakit? Aku kalau mesing. Kalau mesing, oh teman mesing. Masuk. Iya. Keluhan di perut ini ya. Iya. Ini nak uang. Iya. Tapi lah dikonsultasi sama ibu ya. Iya. Ini ibunya. Ibunya ini termasuk bisa juga mengetahui jenis-jenis penyakit. Baik itu galinu, dan juga penyakit yang lainnya. Sekaranglah sudah sehat? Iya. Alhamdulillah. Tinggal di mana? Di rumah. Tinggal di rumah. Balik. Desa Lebung. Desa Lebung. Aku anak yang pertama. Anak yang dua. Anak yang dua ya. Anak pertama. Anak pertama. Bukan anak pertama. Anak yang pertama. Oh, anak yang pertama. Iya. Iya. Aku sekarang ini sudah jadi tukang organ. Jadi organ. Jadi tukang organ jadi sekarang. Iya. Alhamdulillah dirancarkan rezekinya ini. Oke, salon. Nak mencari uang untuk nak berbini. Ada kemauan nak berbini? Kati. Kati loka. Kati lokanya. Buku. Oh, iya. Saro nyari duit ya. Nah, ini saudara kami Rian ini ada juga kemauan nak berbini. Buat pemirsa yang lagi live nonton video kami juga kepada pihak pemerintah ini ada kemauan nak berbini namun tak katik duit. Salah satu keluarga termasuk keluarga yang kurang mampu ini, tolong untuk Bapak RT setempat jikalau ada bantuan baik berupa sembako ataupun uang jangan ditinggalkan. Ini bebek kami ini termasuk orang yang tidak mampu ini.
dikaruniai 6 orang anak ini. Yang ini nampaknya ada kemauan untuk berbini ya. Tapi duitnya katik buntu. Ya. Cacat. Nah, ini kehobian dia nih makan timun ini ya, benar ya? Timun. Coba dilanjutkan makannya timun. Timun enak. Enak timunnya ya? Ya. Mirip-mirip rasa es krim enggak itu? Hah? Mirip-mirip rasa es krim enggak? Krim manis. Es krim manis. Ya. Mantap berarti? Mantap. Iya. Cak Jong di TV. Cak Jong di TV? Iya. Pernah nonton TV? Nah. Wah. Mantap. Mantap. Manis. Rasa es krim ya? Iya. Saudara kami ini memakan timun nampaknya menikmati sekali ini saudara. Dia bilang makan timun ini kayak rasa es krim. Benar begitu ya? Nyanyi bisa Rian? Apa nyanyi banyak hal ini? Nyanyi apa ya? Nyanyi iya aja. Oh apa? Coba. Apa kelaru? Coba mau mana? Ini kita lagi lab ini. Langsung ke luar negeri ini ditonton. Amerika. Coba mulai nyanyi ya. Timun ini kita anggap Mac ini ya, saudara ya. Nyanyi apa tadi? Mengapa? Nah, coba. Mana nyanyiannya? Drama. Terlalu begini. Bagus itu. Kembulan, ujakah hatimu, ujakah merasa cinta. Aku merasa, ini aku merasa cinta. Aku tak begini merasa cinta. Ya. Tak mau, ini ku tahu, begini merasa dia. Aku begini, rasa cintamu. Mantap suaranya. Dah aku tak kini. Nah, itu diringi dengan joget juga. Asik. Merasa aku begini, ku cinta kepadamu selamanya. Merasa cintaku selalu dekat kepadamu. Begini merasa cinta. Oh. Coba diiring dengan joget Adrian. Nah, sambil digoyang ke. Asik. Ku padamu, dirimu, merasa
Ini lagu ciptaan siapa ini? Asep. Oh ini Asep ya. Aku tak mau lagi kita berdua. Derita cinta sama diriku. Derita cinta masih kamu. Saudara kami Rian ini berumur sudah 25 tahun ini guys. Namun postur badan kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun dia semakin mengecil ini guys. Termasuk anak yang boleh dibilang cacat juga nih. Tapi alhamdulillah tetap bersyukur kepada Allah karena diberikan kesehatan. Dalam kekini merasa ku tak mau, ku tak akan kembali. Rasa air mataku. Sudah, istirahat dulu kalau. Ya. Sempat sekolah juga dulu kemarin Rian ya? Kelas 1 sekolah. Ini masih sekolah nih, Bi? Enggak lagi. Saudara kami ini sempat putus sekolah juga kemarin karena... Ya, karena dia bilang karena cacat ya, benar ya. Namun saudara kami Rian ini walaupun kondisi fisik seperti ini dia tetap bersyukur. Karena tidak ada nikmat yang paling tinggi selain nikmat sehat dan umur panjang. Ya benar Rian ya. Ngaji bisa Rian? Bisa. Coba ayat apa yang bisa? Ayat apa yang bisa ngaji? Ngaji. Ya, Al-Fatihah bisa. Minallah manjirahim. Minallah manjirahim. Allahumma salli. Oh pinter selawat masya Allah. Itu selawat itu yang dibaca Rian ya? Iya. Lanjutkan Rian. Allahumma salli ala sayyidina. Terus? Allahumma usin lagi. Semoga Allah selalu memberikan keberkatan kepada saudara kami Rian ini karena beliau juga sering melantunkan selawat ini. Semoga orang-orang yang selalu berselawat kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumil kiamat nanti, amin. Walaupun di bacaannya saya rasa kurang pas, namun tujuan beliau adalah untuk bersalawat kepada baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Patut kita contohlah sebagai kita manusia yang normal, karena bersalawat inilah Allah tetap mencurahkan rezeki dan rahmat kepada kita semua.
Oke Rian, kita tutup sampai di sini videonya. Dari yang saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Hai guys, mantap.